ya setiap orang pasti akan menemukan kebuntuan, Bu. Itu sudah wajar. Tetapi ketika kita diuji dengan kebuntuan itu, kemana kita akan melangkah? Kalau kita akan melangkah ke hal yang lebih baik, tentunya Gusti Allah akan memberkahi setiap langkah kita. Dan setiap malam itu para malaikat turun membawakan sebuah keranjang itu berisi sebuah rezeki. Tapi setiap diangkat ke langit, malaikat itu selalu menangis ya, karena rezekinya saja yang dia terima dan bawa ke atas untuk pengampunannya itu selalu kosong itu keranjang. Itu saya pernah membaca artikel itu. Jadi mending sampean minta rezekinya ya kepada sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diisi lagi keranjang itu untuk pengampunan. Kalau sampean mengejarnya dunia saja, pasti tidak akan dapat. Sekalipun sampean akan dapat, pasti tidak akan banyak. Sekalipun itu akan banyak, pasti sampean akan tidak akan puas. Sekalipun sampean puas, tentunya itu nggak akan abadi. Karena manusia hidup di dunia ini seberapa lama sih kan? Beda kalau sampean itu mengejar akhirat, tentunya sampean akan mendapatkan. Tentunya sampean akan mendapatkan banyak. Tentunya sampean akan puas. Tentunya pasti abadi untuk selama-lamanya. Ayo pilih yang mana.